Ini alasan JJ Go pindah, masih pertahankan Sianas. Halo guys, akhirnya JJ buka suara tentang fakta rumah tangganya setelah mengetahui istrinya yaitu Sianas berselingkuh dengan Randy Kejarnet. JJ mengeluarkan semua yang ia rasakan saat baru mengetahui istrinya yang tercinta tega mengkhianatinya. Ia mencurahkan semua perasaannya, kala itu JJ dan Raffi Ahmad yaitu kakak iparnya sendiri buka-bukaan perihal perselingkuhan Sianas dengan Randy. Kepada Raffi Ahmad selaku kakak iparnya, JJ mengungkapkan bahwa saat itu hidupnya seakan runtuh karena rasa sayangnya ke Sianas begitu besar. Hidupnya begitu berat dan kacau meskipun kebanyakan orang menilainya begitu santai dan tenang dengan adanya berita yang bertebaran di mana-mana mengenai isu perselingkuhan istrinya bersama lawan mainnya tersebut. Saat itu JJ mengatakan bahwa dirinya tak bisa membagi kesedihannya bersama orang lain. Ia memilih untuk mendiamkan perasaannya dan selalu berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan agar dirinya bisa melewati hal berat ini. Seiring doanya yang terus ia panjatkan kepada Tuhan, ia melihat perubahan sikap Sianas yang menjadi lebih baik dan JJ pun percaya bahwa Sianas akan berubah dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan pada saat menceritakan perihal permasalahan rumah tangganya saat itu, JJ pun terlihat menahan tangisnya dan perlahan air mata JJ jatuh membasahi pipinya. Terlihat bahwa betapa berat yang ia lalui saat itu. Mendengar semua pengakuan JJ, Raffi Ahmad pun menyampaikan permohonan maaf mewakili seluruh keluarganya terutama tentang sikap adiknya yang dianggap sangat keterlaluan, yang tega menyakiti laki-laki yang tulus seperti JJ. Selain itu, Raffi mengucapkan terima kasih kepada JJ karena telah sabar menghadapi permasalahan rumah tangganya dan tidak mengambil langkah untuk meninggalkan Sianas kala itu. Dan JJ masih mau mempertahankan rumah tangganya bersama Sianas. Namun dari sebagian warganet, banyak yang menilai bahwa JJ adalah sosok laki-laki yang lemah dan tak bisa tegas kepada istrinya, sehingga dengan mudah istrinya bermain api dengan laki-laki lain dan membiarkan harga dirinya sebagai pemimpin rumah tangga diinjak-injak oleh Sianas. Nah, jika yang lain menyebutkan JJ lemah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Jawab di kolom komentar ya guys.